HP Oppo Reno 8T resmi masuk ke Indonesia pada Februari 2023 lalu. Sebagai HP yang masih sangat baru, HP ini sangat layak untuk dibeli di tahun ini, karena harga HP Reno 8T kini sudah mulai turun. Dengan spesifikasi yang tinggi di kelasnya, harga HP Oppo Reno 8T kini turun sampai 500 ribuan. Usianya yang masih sangat muda ini membuatnya sangat layak untuk diandalkan di tahun 2023. Chipset Helio G99 dari MediaTek siap bekerja di dapur pacu Oppo Reno 8T. Ini merupakan salah satu tipe prosesor terbaru MediaTek untuk produk kelas mid-range. Tersedia juga RAM dengan kapasitas 8GB yang rasanya sudah lebih dari cukup untuk mengolah banyak data, termasuk game dengan kualitas grafis yang tinggi. Sebagai bonus, Oppo juga membekalinya dengan teknologi RAM tambahan 8GB. Bagian paling menonjol ada di sektor kamera. HP Oppo Reno 8T membawa kamera utama dengan resolusi 100MP. Sebagai pendukung, ada dua lensa 2MP yang masing-masing memiliki fitur makro dan bokeh. Kamera selfie 32MP juga telah terpasang di ujung kiri atas layar dengan model punchhole. Layarnya sendiri berukuran 6,4 inci dengan resolusi mencapai FHD+. Panel AMOLED yang digunakannya pun dijamin akan memberikan ketajaman warna yang sangat baik serta refresh rate hingga 90 Hz. Jika melihat kombinasi kamera itu, akan terasa wajar rasanya jika harga HP Oppo Reno 8T ada di kelas 4 jutaan. Untuk mendukung semua fitur di atas, ada baterai berkapasitas 5000 mAh yang ditemani fast charging 33 watt. Teknologi ini mampu mengisi daya hingga 54% hanya dalam 30 menit. Itulah tadi update harga beserta spesifikasi terbaru Oppo Reno 8T di tahun 2023. Jika Anda suka sama video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru di channel ini.